Durrul Mansur, kitab tafsir Durrul Mansur, berlian tertabur artinya. Durrul niku berlian, Mansur niku ditabur no. Jilid 5. Di situ diterangkan, ada hadis menerangkan persiapan akan berangkat Isra Mi'raj itu begini. Pada suatu saat Rasulullah itu tidur di gilin itu, masya Allah. Kalau hati ada gilin, semuanya tidak ada manfaat. Ibadah kita pun tidak manfaat. Kalau hati belum hilang sifat gilin. Dalam surat Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf kalau tidak salah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi innah tadya laula an hadanallah. Kalau sifat ghillin dicopot, wa qalu alhamdulillah, alhamdulillah tajri mengalir min tahtial andal, sungai isoi swarga mengalir. Lho sing iki dicopot kok metu mengalir, sing nyumpel ini kuau malah gak mengalir. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu tidak bisa mengingkari kebesaran Allah? Bagaimana kamu tidak percaya kebesaran Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kau itu asaliki mati, benda-benda mati. Sumayuhikum, kemudian kamu saya hidupkan. Loh kok bisa kamu tidak percaya akan kebesaran aku? Kok aneh. Loh Gusti Allah gawe kok ngono. Sak temene tidak patut. Ya, gawok nek kuwi. Niku cuma ndutuno tanda yang paling besar itu adalah manusia, bukan matahari, bukan langit, bukan gunung, bukan lautan. Tanda terbesar, tanda-tandanya otot adalah manusia. Mengapa tidak terasa? Antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa di waktu malam, Nabi singgah 5 tempat. Pertama berhenti di tempat namanya Thayyibah. Di situ sholat 2 rakaat. Berangkat lagi, kemudian singgah di Sajarah Musa, sholat 2 rakaat. Berangkat lagi sampai Tursina, bukit yang pernah Nabi Musa menerima kitab Taurat. Di situ sholat 2 rakaat. Berangkat lagi dari Tursina singgah di Bethlehem, tempat kelahiran Isa Al-Masih. Di situ sholat 2 rakaat. Dari Bethlehem kemudian masuk Masjidil Aqsa.
jadi pertama singgah di Thayyibah. Thayyibah itu sekarang Madinah. Setelah itu di Sajarah Musa, tempatnya di Madian. Setelah itu berhenti lagi di Tur Sina. Setelah itu berhenti lagi di Bethlehem, Baitu Lahmin. Bet umah, Lahmin daging, umai daging. Dari situ masuk ke Masjidil Aqsa, sholat lagi. Jadi singgah di lima tempat. Mas Bethlehem itu atau Masjidil Aqsa itu dekat. Dari seandainya berangkat dari Poso sampai Bethlehem atau Masjidil Aqsa tidak jauh, kira-kira lebih dari 10.000 km lebih. Dan lima tempat itu pada tahun 2005 saya diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala menyaksikan mana Thayyibah, mana tempat Sajarah Musa, mana Tur Sina, mana Bethlehem, mana Masjidil Aqsa. Sudah saya kunjungi. Cuma Sajarah Musa sekarang sudah tidak ada. Yang masih ada sekarang ini Taman Getsemani, yaitu taman di waktu Yesus kecil main-main di situ. Itu masih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sih perlunya Rasulullah diisrakan? Dan pada waktu diisrakan itu sudah menjadi nabi berapa tahun? Sudah menjadi nabi 12 tahun. 12 tahun. Tapi anehnya persiapan Isra itu saya baca di dalam kitab tafsir namanya Durrul Mansur. Durrul Mansur, kitab tafsir Durrul Mansur, berlian tertabur artinya. Durrul ku berlian, Mansur ku ditabur no. Jilid 5. Di situ diterangkan, ada hadis menerangkan persiapan akan berangkat Isra Mi'raj itu begini. Pada suatu saat Rasulullah itu tidur di khatim, kemudian didatangi malaikat Jibril dan Mikail. Langsung dibawa dioperasi. Itu persiapannya. Dioperasi mulai leher ini sampai pusat. Setelah itu hatinya pun dioperasi. Yang bawa air zam-zam itu malaikat Mikail. Hati itu dikumbah oleh dua malaikat itu. Setelah dikumbah
kemudian diisi, hati itu diisi. Apa isinya? Diterangkan satu khilim, sifat sabar halus, itu namanya khilim. Dua, diisi ilmu. Tiga, diisi iman. Empat, diisi yakin. Lima, diisi Islam. Lima isi itu diwadahi bokor emas, diisikan di hati Nabi Muhammad. Setelah itu disetempel-setempel kenabian. Hati-hati menerima keterangan ini. Dikubah di situ, dihilangi ada satu sifat namanya sifat ghillin. Ghillin. Diterangkan wa naza'a ma fihi min ghillin. Ghillin itu sifat-sifat hati yang jelek, misalnya takabur, riya, ujub, hasud, itu menjadi satu memadat, namanya giling, nyumpeliati. Itu dibuat. Timbul pertanyaan, apakah 12 menjadi nabi itu di hatinya itu kan terisi wahyu? Lu kok ono sifat hilin? Napa bedanya kalau kalau sampai anak ngoten? Kok ji ono sifat hilin, drengki, jai, metakil, jahil, metitil? Niki ten kitab Durul Maksud. Setelah itu khilim, ilmu, iman, yakin, Islam diwadahi bokor mas. Lho, apa kaya undi-undi? Apa iman itu benda? Apa khilim itu benda? Apa yakin itu benda? Apa Islam itu benda? Apa belum ada imannya? Apa belum ada Islamnya? Oh, sudah jadi nabi 12 tahun kok. Apa belum berisi ilmu? Setelah itu disetempel. Wa khatama bi khatamin nubuwah, disetempel kenabian. Apa guru resmi nabi guru ngono setempel ya? Wis dadi nabi 12 tahun. Kira-kira ya napa ngene iki? Kula dhewe iki setengah bingung, tapi setengah. Setengah bingung. Lho kok guru ngono apa guru ngono imane, guru ngono yakine, guru ngono islame. Padahal dadi nabi 12 tahun. Kok dioperasi? Lho, lucu nih mana itu anak gilin. Gilin itu Masya Allah. Kalau hati ada gilin, semuanya tidak ada manfaat. Ibadah kita pun tidak manfaat. Kalau hati belum hilang sifat gilin. Dalam surat Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an surat surat Al-A'raf kalau tidak salah. Wanazana mafi suturihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Waqalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau sifat ghillin dicopot,
waqalu alhamdulillah. Alhamdulillah. Tajri mengalir. Min tahtial andal. Sungai isoi swarga mengalir. Duh, sing iki dicopot kok metu mengalir. Sing nyumpel ini kuau malah gak mengalir. Lajeng ucap balik waqalu alhamdulillah. Berapa huruf? Alif lam ha mim dal. 5. Lillah. Lam lam ha. Pinten niku? 5 dengan 3 berapa? 8. Manusia ini mestinya pintunya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 8 di sini. Gilin, hati. Kalau ini tidak copot, ini menjadi pintu neraka. Karena neraka pintunya 7. Tapi kalau sini gilin hilang, jadi pintu surga. Sampean milih pundi? Surga pon rokok. Mesti milih swarga. Gak seneng swarga pilek kok. Rasa ini tinggi. Alhamdulillah. Kalau tidak dioperasi, tidak bisa melihat ayatina. Tujuan pokok linuriyahu min ayatina. Linuriyahu untuk ku melihatkan kepadanya min ayatina sebagian dari tanda-tanda kebesaranku. Padahal di waktu malam jelas tanda-tanda itu, tak ada malam kalau sudah dioperasi. Dan Isra Mi'raj itu laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Yang besar. Jangan diterima secara letterlek. Bahaya nih. Nek diterima letterlek, Nabi belum beriman, Nabi belum yakin, Nabi belum Islam, burung stempel, burung resmi itu palsu. Ini bahaya. Nabi hati ini juga ada gilin. Apa bedanya? Niku nek diterima secara letter. Niku ngoten pelajaran. Nggih. Pelajaran untuk kita. Muhammad adalah contoh. Yang diberi contoh kita. Kalau kita tidak mau operasi diri kita sendiri, kapan? Ayat-ayat Allah itu seluruh, seluruh dunia termasuk badan kita sendiri itu ayat Allah. Baca dalam surat Zariyat, dalam surat wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ini semua ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu, afala yubsirun, apa kamu tidak melihat tanda-tanda Allah ada pada dirimu? Napa ayat Allah niku antara Masjidil Haram sampai Masjid Al-Aqsa liyane mboten enten. Niku mboten pendidikan. Kita niki
diri kita ayat Allah, langit ayat Allah, bintang ayat Allah, matahari ayat Allah, menurut Al-Quran, bumi, gunung, lautan, siang, malam, ngantuk, turu. Itu semua ayat Allah. Baca dalam Al-Quran surat Rum. Wa min ayatihi manamukum billaili wanhar. Sebagian dari ayat Allah, manamukum turumu billaili di waktu malam, wanhar lan di waktu siang. Film niku ayat Allah. Boten antara Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Tapi ayat Allah yang terbesar, kubra, mana? Sumbera-sumbera. Ayat Allah yang terbesar, tidak ada bandingannya. Tanda-tanda kebesaran Allah yang terbesar, tidak ada bandingannya. Akeh sing gak ru. Kenapa? Soale kene ana gilin. Gurung dioperasi. Cuma liwat-liwat roh ini bengin, tapi gak sadar iku ayat Allah. Malam gelap gelita, yang terbesar ayat Allah niku kula karo sampean. Terbesar sangka besare, sangka besare sampai Allah Ta'ala Maha Besar niku dhewe niku gawok kok ampun. Gusti Allah kok gawok sih? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, Allah berfirman, kaifa takfuruna, bagaimana kamu bisa mengingkari, bagaimana kamu bisa tidak percaya. Nggih lak gawok niku. Kaifa takfuruna billahi? Bagaimana kamu tidak bisa mengingkari kebesaran Allah? Bagaimana kamu tidak percaya kebesaran Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kau itu asal iki mati. Benda-benda mati. Suma yuhyikum, kemudian kamu saya hidupkan. Loh kok bisa kamu tidak percaya akan kebesaran aku? Kok aneh lho, Gusti Allah gawok kok ngono. Sak temene tidak patut nggih gawok niku. Niku cuma ndutuno tanda yang paling besar itu adalah manusia, bukan matahari, bukan langit, bukan gunung, bukan lautan. Tanda terbesar, tanda-tandanya otot adalah manusia. Mengapa tidak terasa? Karena tidak dioperasi. Sing operasi awak ini. Buktinya ini, kalau terang no. Kita ini kan asal setetes air, setetes air, tes. Butuh gede, butuh sak manten, butuh tes kan? 9 bulan lahir anak, ada kulit, tulang, daging, darah, sumsum, ada matanya, ada telinganya, ada hidungnya, anak sing pesek, orang sing bangir, lanang, wedok, pada sak tetes, lama-lama muncul ilmu, akal, pikir, merasa, muncul mana akhir macam-macam, ada yang jadi petani, ngebanyu nih kwau, jadi petani, jadi pedagang. Ana sing kufur, ana sing iman, ana sing takwa, ana sing zalim, ana sing korupsi. Apa? Niku wae. Terus bisa
banyak ini kau akhirnya bisa membuat pakaian, membuat rumah, membuat kapal terbang, membuat kapal hilam, iso tukaran, ngedekno partai, amrah, ana sing dadi kiai, ana sing bajingan, amrah. Niko wau sak tetes niku lho. Mboten gawok niku. Coba sampean mikir. Bulan tetep bulan, tumbuh-tumbuhan tetep tumbuhan, gak berubah, tapi manusia langsung kebok antum. Untuk semperang, perang, bom-boman ribuan singa, orang sing main poin tersepak bola, kayak begini kiri, orang sing jago, orang sing dijago, syukur kalah kan. Coba banyu ini kok wow loh. Tetes bareng itu kerasa paling besar ayat itu. Kenapa? Karena dekatnya sehingga tidak terasa. Karena dekatnya sama-sama ini tidak terasa. Ini karena dekatnya. Tapi kalau sering-sering kita operasi sendiri, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, masya Allah, la haula wala quwwata. Ini operasi terus, operasi dhewe. Ini kok operasi niku. Niku mungkin mriki niki gilin niku ilang. Iman tambah kuat, yakin meningkat tanpa ayat-ayat Gusti Allah. Ngerti lho ya. Kalau tujuannya linuriyahu min ayatina, mburine sami'u basir, sami'u mendengar, basir melihat. Kalau tidak operasi dalil lonong sampai ngecepret apa koyok bakaran jagung tuli niki tuli dudu no ayat jagat ini koyok buta buta tuli budek picek. Kalau tidak dioperasi sendiri, jadi sampai ke operasi kadang-kadang zikir sampai 1000 kali kalau ikut operasi tawaran ter 40.000 sungi aduh jalan ini buka seret buka gile dibuat dilebok lafal Allah gilin dibuat gak copot-copot gilin pancet ngeremeng Rasulullah masya Allah ngaku mawon podo-podo kulo nggih ngoten kok podo mawon jangan dikira sih ngaji gak ngoten nggih ngoten podo kok. Aku sampai nak wajib, wajib tua dulu wajib. Enggak sama jauh bersikul. Kena gua mau ngaji kok. Ni pak mau ngaji sini, mau ngaji dia. Jadi sampai dah, mesti ilah dibuat ni ku. Sing cuma sun Allah, ngeten. Jadi satu nul. Jadi hati ini dinulno sangka sifat hil diisi ismudat Allah tenggeriku ismudat ilmu, yakin, khilim, iman, Islam niku ngelupuk niku ismudat Allah ngoten
jangan sampai diterima secara literal niku wau kala nduk-nduk kanjeng Nabi niku durung resmi lan kok. Setelah mikrat wangsul gene kula tidak ke masa-masa cuma waktu bolak-balik niku mawon kaya sampean kapalen niku. Guru-guru sing ngaji guru muni dibadhe kula ana buroke ngoten niku. Oh saking cepete, saking geleke niku lho. Dadi nek sampean gak operasi dhewe, gak melo Isra. Oh dikei contoh gak melok contoh apa kan misrok buatan tak kei contoh biar ini buatan dabel kok kula ojo udun dikei nyampe akan pengalaman yang kanjeng Nabi diterangkan wonten ing kitab hadis semua mboten percaya anjane Isra Mi'raj niku untuk ujian mboten percaya walah 1500 km mosok suwenge wis teko. Zaman itu dari ngeten kapal terbang itu mawon tumpahan ini ku unta khimar ngeten mawon jadi mawon kok saat ini kan gak percaya kok sana pesawat gitu. Satu-satunya yang paling percaya pertama percayanya itu sahabat Abu Bakar. Dalam hadis lama usriya bi ini uritu an akhruja ila quraisyin fa akhbirum fa kadzabu wa saddaqahu Abu Bakar radhiyallahu anhu fa sumiya yaumaidin as-siddiq. Dalam hadis ketika aku diisrakan kemudian aku sampaikan kepada Quraisy kaum Quraisy pengalaman kalau misro fa akhbiruhum tak cerita ake fa kadzabuhu semua menganggap saya dusta bohong wa saddaqahu yang mengakui kebenaran Abu Bakar hanya Abu Bakar oleh sebab itu Abu Bakar saya beri gelar asid di. Jadi gelar Abu Bakar As-Siddiq itu gelar yang diterima Mas Kerem Mas Ala Isra Mi'raj. Dari kata-kata Siddiq itu muncul kata Siddiqiyah dalam Bab Al-Barzanji At-Tir yang ke-13 Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyin min sholatin wa taslim wa awwaluman amana bihi minar rijali Abu Bakrin sahibul ghori wasiddiqiyah. Di dalam kitab Barzanji atir ya Allah atirillahumma ya Allah semoga wangikanlah qabrahul karim pusaranya yang mulia yaitu Nabi Muhammad bi'arfin dengan terkenal syadiyin wangi baik min sholatin wa taslim karena bacaan sholawat Nabi. Jadi syariin
depannya ada huruf mim sadiyum. Jadi kata-kata sadiyum niku sangga tembung bahasa sadiyim artinya semebrak harum baunya. Sadiyim min salatin wa taslim. Dalam kitab Tanwirul Qurub anna al-qabas silsilah takhtalifu bi ikhtilafil qurun fa min hadratis siddiq radhiyallahu anhu ila syekh Taifur bin Isa Abi Yazid Bustami tusamma siddiqiyah. Silsilah dari Abu Bakar Siddiq sampai Yazid Bustami namanya Siddiqiyah karena dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mengajarkan rahasia ismudat Allah la ilaha illallah kepada sahabat Salman Farsi. Salman Farsi mengajarkan rahasia itu kepada Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad mengajarkan kepada Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq mengajarkan kepada Yazid Bustami. Yazid Bustami wafat 261 Hijrah. Nah, dari Abu Bakar Siddiq sampai Yazid Bustami ini namanya Torekot Siddiqiyah. Setelah Yazid Bustami wafat, nama Siddiqiyah terkubur oleh nama-nama lain-lain sampai hampir 1000 tahun terkubur. Alhamdulillah sampai tempat saya Torekot Siddiqiyah, saya kembali ke nama itu. Namanya Torekot Siddiqiyah terkubur dengan macam-macam nama. Torekot ini, Torekot. Padahal aslinya namanya Siddiqiyah. Jadi terkubur. Baca sendiri dalam kitab Tanwirul Qulub. Karena lamanya sudah menjadi fosil, hampir 1000 tahun tak terkenal nama Siddiqiyah itu. Makanya setelah muncul geger. Gak ada Torekot Siddiqiyah didolak. 40 macam torekot yang gak ada. Satu persatu kongres tabarun ninggal. Tidak ada nama Siddiqiyah itu karena lamanya terkubur jadi fosil. Setelah saya kembali kan muncul lagi di pelosok, di Lusari memang kuaiger itu gawan Mokhtar Toeku, bujok kau nak terlekat ketiga ini ribut kalau menang mawon. Kalau jawab, kalau Torekot Siddiqiyah tidak ada untuk apa diributkan. Meributkan yang tidak ada itu kan sia-sia. Lah kok ribut? Karena ada yang diributkan. Kula ngoten mawon. Tidak ada Torekot Siddiqiyah. Gak ono ya wis e. Oh gak ono kok di kongres no. Gelangatan. Baca sendiri. Lama-lama-lama alhamdulillah di antara ahli torekot maca kitab Tanwir Qulub dudul ada. Tapi kalau ini banter-banter ada. Soal ini terus kadu semebar.
ibaraté wengkuni anak ngoten. Jangan kamu ke belakang di situ malam-malam ke belakang. Di situ ada jublang. Sikil-sikilku dhewe apa? Dipenging. Cekur. Lho kok bengi-bengi kok ana kecekur jublang didulu ya ngono. Apa, Kang? Adis. Bengi-bengi kok adus ongkep. Ongkep. Lah kok sak pakeane umba-umba pisan. Gorong-gorong khusus ngaran iki gak ono ae. Baca Khazinatul Asrar. Baca kitab Tanwirul Qulub. Baca kitab Insan Kamil, ada semuanya. Tapi karena ada gilin, aras-aras ini cuma bisik-bisik ada. Alhamdulillah, kata-kata. Alhamdulillah. Akhir-akhir ketemu kulo, ngosing aku. Aku biang kamera-mera lo. Saya enggak takon enggak opo. Kok melo-melo. Melo masih melo rapos ya opo. Kok aku tidak ada. Siji kae gak rugi. Diakui adanya ora bati. Kalau ditekan muncul. Dikurokno lemu. Dipateni urip. Tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Sekapur sirih. Kenapa sekapur sirih? Merah putih. Kapur niku putih. Suruh nek dikunyah niku apa? Dadi merah putih. Ya, bat merah putih niku. Sekapur sirih. Jadi tidak bisa dilepaskan antara sidikiyah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Makanya hari sidikiyah bersamaan dengan hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun paham nggih? Insyaallah nggih. Insyaallah ngono lho. Paham. Jadi sidikiyah dari kata sidik. Sidik juluan Abu Bakar nerima gelar dari Rasulullah karena masalah peristiwa Isra Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah munculnya Toreko Sidikiyah di Indonesia ini ada di Loh Sari Peloso Jombang. Loh niku Loh Loh Sari yang itu. Memang Jombang niku unik, unik. Kota kecil, wilayah kecil tapi unik, jurunku macam-macam keunikan. Niki perlu diterangkan kena keunikan ini. Wah, nggih. Nek diterangno ya raro. Pertama, kota
jombang niki kecil tapi seperti tambang emas macam-macam keunikan timbul tapi bermanfaat. Coba pertama, kota Jombang sebut kota santri. Ini ku keliru. Anggit santri kabeh ta. Kota banyak pesantren, ngoten lho. Kok kota santri? Kota banyak pesantren. Pesantren yang besar ada 4. Kidule kutha Jombang. Pesantren Tebu Ireng. Kulone kutha Jombang. Pesantren Manbaul Ulum Gen Anyar. Namanya Manbaul Ulum. Pesantren sebelah timurnya kota Bahrul Ulum Joso. Pesantren sebelah utaranya kota Bahrul Ulum. Bahrun lautan, ulum ilmu. Lautani ilmu. Dari pesantren Tebu Ireng, pesantren Manbaul Ulum Dianyar, pesantren Bahrun Tamburas, di situ muncul pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Coba uni ini cilik apa muncul dari 4 pesantren itu semebuar alumni di seluruh Indonesia ini banyak jadi ulama-ulama dan di sana-sana mendirikan pesantren-pesantren. Jadi mboke pesantren ini papat niku. Berapa juta anggota Nahdlatul Ulama yang mendirikan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras, Kiai Bisri Den Anyar. Manfaatnya dari alumni Pondok Darul Ulum dan Bahrul Ulum timbul Kiai Mukhtar Mukti. Unik ini nggih. Niku kok unik kan Jombang niku. Kemudian keluar dari kula niku alumni Darul Ulum, alumni Bahrul Ulum. Karena dua ulume dua Darul Ulum, Bahrul Ulum lajeng muncul niki Majma'al Bahrain ngoten lho. Majma' niku petuk segara loro. Ngriku sama situ segara ngriku loro. Majma'al Bahrain Ren. Itu satu keunikan. Ada lagi keunikan. Keunikan. Satu kota, satu kecamatan, satu desa, satu komplek, satu keturunan. Bapak, anak, putu jadi pahlawan nasional. Satu komplek ini Kiai Hasyim Asy'ari jadi pahlawan nasional. Putrane
ke Wahid Hasyim dadi pahlawan nasional. Putune Gus Dur presiden keempat Tamrah. Insya Allah juga akan diberi gelar pahlawan nasional. Satu komplek niku. Mbah, anak, putu. Mboten nenten di Indonesia cuma niku tok. Ini kan unik anak. Unik nih. Tempat proses. Oh, itu sung juara. Yang terkenal Gus Dur yang terkenal begitu saja kok repot. Ini jombang ini unik banget. Bagaimana terkenalnya? Kiai Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional. Surat ketetapan pahlawan nomor 206 tahun 1964. Kiai Wahid Hasyim ketetapane tanggal 23 Oktober ketetapan. Niku dadi tanggal 23 Oktober niku dadi presiden tahun 1999. Niku putra. Kenapa Kiai Wahid Hasyim niku kok diberi gelar pahlawan? Ngeten niku. Dereng sopo sejarah ini. Ah, cek lero sejarah. Nalika Surabaya diserang sekutu. Sekutu niku diwakili Inggris. Di belakang ini Belanda akan jajah mana? Setelah kemerdekaan. Gak terima, nek ngriki mriku. Surabaya dicur karo sekutu. Serang dari udara laut. Kemudian Jenderal Sudirman kongkonan. Soan nang Kiai Hasyim Asy'ari. Nyuwun Kiai Hasyim Asy'ari supaya mengeluarkan fatwa membela negara Republik Indonesia. Keluar fatwanya. Fatwani pun ngeten. Lima macam fatwani. Pertama, bunyi. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus wajib dipertahankan. Nah, ini satu. Dua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. Nomor tiga, musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu kurun Inggris pasti akan menggunakan politik dan militer untuk menjajah kembali ke Indonesia. Nomor empat, umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan Belanda dan sekutu yang ingin menjajah Indonesia kembali. Nomor lima, kewajiban ini merupakan perang suci kurung jihad dan merupakan kewajiban bagi tiap-tiap Muslim yang tinggal dalam radius 94 km. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu secara material terhadap yang berjuang. Setelah itu dikeluarkan fatwaku, mau keluar dari pesantren-pesantren berbondong-bondong membantu Hizbullah lajeng tentara Sabilillah perang seanane bu. Duwe gaman gobang ya gobang sih.
untuk mempertahankan itu. Bagaimana? Niku lajeng Yaya Yasin diberi gelar pahlawan nasi. Niku Yasin lajeng putra nih Ewakit nih ketika menjelang kemerdekaan ada bantuan panitia penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia, jumlah anggota ini 62. Yai Wahid masuk jadi anggota penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Kemudian waktu tanggal 22 Juni tahun 1945, 9 orang dari panitia kecil, 9 orang dari 62 orang itu diambil 9 orang wali songone bentuk buat pembukaan undang-undang dasar 45, jantung republik ini. Yai Wahid masuk nomor 5, orang 9, yang nomor 5 Yai Wahid putrane Kiai Hasyim. Kemudian tanggal 18 Agustus, tanggal 18 Agustus yang mendirikan negara ini 27 orang namanya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Yai Wahid ikut di situ nomor 7. Melok ngetik ke negara ini tiang pitulikur. Kemudian masalah Pancasila, mengenai sila yang pertama itu hampir jadi pecah karena bunyinya sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini ku dari pihak lain bahkan kalau menaruh sak itu mboten terima. Kalau itu tidak dirubah, tidak mau gabung jadi satu Republik Indonesia. Yai Wahid masuk, orang 5 dirubah. 7 kalimat dihapus diganti 3 kalimat yang maha esa. Wabah bersatu nerima. Dari telur itu yang maha esa niku sakit mempersatukan seluruh Indonesia, sing Buddha, sing Kristen, sing Katolucu, Konghucu, wabe sepakat ya besar kaya ngene. Mila diberi gelar pahlawan nasional. Unik Jombang ini, unik ini. Kau teliti wakai keunian Jombang ini wakai. Ini saking itu pondok-pondok gede nih. Untung saya ini mero alumni pondok gede. Alumni Bahrul Ulum, alumni Darul Ulum, meskipun tidak lama. Tapi alhamdulillah, dahulu enggak diakoni sebagai alumni, saat ini alhamdulillah diakoni. Alhamdulillah, unik. Dari alumni Bahrul Ulum, Darul Ulum itu muncul Majma' al-Bahrain. Dari pimpinan Majma' al-Bahrain ini muncul lagi Torekot Sidiqiyah. Cuma muncul notok lo niku. Muncul notok, mboten gawe didigawen kula. Torekot Sidiqiyah sembuh seluruh Indonesia. Terus buat lambang niki, lambang Torekot. Tini soal itu yang tanya, wa Allah wis takomu, alat tori koti
la asqainahum ma'an ngoten niki lah ayat sing serius ndukure angka 10 wa allawistaqamu lambange tarekat iki wa allawistaqamu seandainya kamu istiqomah tetep ala tarekat atas tarekat la asqainahum ma'an ngoten pasti aku memberi minuman kamu ma'an banyu hodako yang segar banyu makna niku surat jin kula ambil saking surat jin. Kemudian pada suatu saat saya beli tanah di Sambong Jombang sudah 1 tahun niku untuk apa ini nganggur kula ngoten kula mriku muter-muter kali maca wa allawistaqom la asqainahum ma'an wa taqo kula waca pula balik petok putih jual di dalam bumi wah ini mungkin air saya perintahkan dibor 120 muncrat telung meter sampai sana kita bilang sama jelek ini kok. Lalu ku rene niku berkati ayat wa allawistaqomu alat torikoti askoino ma'an gotako ma'an gotako mila ma'o nggak terang unik lagi nih wa allawistaqomu alat torikoti askoino ma'an gotako kemudian di atasnya saya pasang Jopo Montro unik lagi banyak yang nopon itu sing seneng ngomong itu bisa kok alumni ini kuang unik gini unik alhamdulillah lagi kuang itu putune buyute Yai Sanusi Abdul Ghofar. Yai Sanusi Abdul Ghofar duwe ketinggalan kena dari niku saya ambil namanya kena kanggo properti sing wonten terongan namine niku mancar kena. Amin kene tuku niku tapi tuku lho omah kok sareng ta. Ten mancat ya. Niku unik lagi. Alhamdulillah lagi ada rencana. Di Jombang ini akan dibangun 3 tempat di kota Jombang. Yang satu sudah selesai yang bangun opsi habis 1 miliar lebih mungkin hampir 1,5 miliar pointer terendah di Jombang yang bangun opsi bukan Bapak E Bapak E gak tahu nyambangi lupuknya duit-duit dibangun-bangun dewe sendiri, dibiayai sendiri, dikerjakan sendiri, disambung di Wisma Cokro Kembang. Wenda. Amun tingali ngriku. Temen kepencet wayu ya ganteng bangunan. Cocok bangunane pemuda. Unik maneh pemuda sidikan iku. Kalau pernah duit, saidik, 100 rupiah, 50 rupiah, tinggi banget. Sesing lumpuk 1 miliar lebih, niki sudah selesai. Yang kedua akan dibangun lagi di kotanya bang, sebelah baratnya Yusro. Yusro. Karena di dalam Kausaran Putri
itu kan ada surat namanya Alam Nasroh. Alam Nasroh laka sodrok wa wada'na anka wisroka lazi ang kododorok innama al usri yusra, innama al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dari kata yusra muncul rumah makan yusra, unik ini. Dan tanggal ini sekarang tanggal berapa ini? 27. Insya Allah tanggal 28. Ya, tanggal hari Sabtu. Ini kan hari akan dibangun hotel bintang 3 di Yusro. Dibangun hotel bintang 3 tingkat 3 mulai peletakan panjangnya hari Sabtu. Doakan mawon nggih. Jenenge niku mangkin hotel syukur Sukro. Yusro Sukro. Y U S R A. Yusra. Innama al usri yusra. Y nyaman. U utama. S sederhana. R ramah santun. A amanat, disingkat yusra. Unik mana ini gue nggak? Anjani banyak keunikan. Sebelah yusra mulon, kalau sampai nih terus arah mulon, tunggu itu ada. Kalau bus dari Surabaya belok terus ke terminal, di pojokan itu akan dibangun kantor Torekot Sidikiyah pusat. Dua, dibangun kantor Zilal Berkat Rahmat pusat melumpuk situ. Akan dibangun lagi kantor Tajrin Naf'ah pusat. Akan dibangun lagi kantor Orsid pusat. Orsid niku dereng duwe kantor dhewe. Areale 1 hektar lebih. Tapi dungaken niku unik nggih. Dadi kantor pusat nanti di sana, di kota Jombang. Kantor pusat. Ini yang dimulai bulan Rajab ini tanggal 28. Niku hotel. Anggur kembang pan pitulasan. Lah ngene. Sing ada-ada sampean pesen dhisik niku. Mboten larang kok. Karena biasanya kalau petualasan, hotel-hotel Jombang penuh sudah diborong oleh orang-orang Sidikiyah yang akan datang ke sini, akan diborong. Dan mudah-mudahan itu nanti bisa untuk Munas Sidikiyah. Insya Allah 1 tahun lebih membangun, insya Allah selesai. Kalau Allah Ta'ala berkati dan rahmati. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu berita sekarang sudah
saya sampaikan. Jadi malam Sabtu niku bapak-bapak niku masang watu teng mriko. Teng kuatir bapak-bapak sing masang. 12 batu itu masang. Terus kausaran. Kelongkin masang cuma satu tok. Yani bapak-bapak. Terus selamatan sego golong apa? Jadi gembolong. Kabuli. Jadi kabul. Tetapi biayanya banyak. Dari mana biaya itu? Dari la ilaha illallah. Dari la ilaha illallah. Tanah yang akan untuk bangun kantor ini saja sudah hampir 5 miliar harganya. 1 meter mungkin. Hampir 5 miliar. Bayangan nih orang luar. Sedikitnya itu sugi, sugi. Amin. Pokok sendeng nang Gusti Allah. Allahul ghani. Allahu ghaniyun karim. Allahu ghaniyun karim. Apalagi kalau malam ini orang-orang mau mengamalkan satu ayat. Satu ayat subhanallahi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsallazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Mboten hafal yai nek mboten hafal singkat mawon wa wasami'ul basir. Niku kok angel ngoten nek njaluk sing gampang, gampang mawon. Ya sami'u ya basir. Niku tas angel gak usah wiritan. Masuk ya sami'u ya basir kok ngenyang ae. Atau malam ini tanggal 27 la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Atau doa Allahumma barik lana fi rajabin. Coba doa ini dibaca sampai 10 kali bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Istidrojanku artinya penglulu, dilulu, diberi rezeki tapi dilulu tidak disertai keridhaan ilahi. Itu artinya istidrojah. Disebutkan amal tanpa ilmu amal sia-sia ibarat keledai yahmilu asfaro. Yahmilu itu keledai membawa asfaro kitab tebal. Khimar membawa kitab tebal, apa yang dibawa tidak tahu isinya apa. Buahnya diri kita ini kitab, dibawa ke sana kemari tapi tidak tahu apa yang dibawa. Begitu pula waca kitab banyak tebal sak lemari tapi gak diamalno. Begitu pula amal tanpa ilmu tanpa amal, lebah tanpa madu. Al ilmu bila amalin, kanahli bila asalin. Ilmu tanpa amal ibarat tawon tanpa madu.
tiadalah manisnya, manisnya ora ono, suaranya merdu ngentupi ngabuh wong. Niku ilmu tanpa amal. Rakyat punya telinga, krungu. Rakyat punya mata, roh kenyataan. Rakyat punya hati, hati mikir-mikir. Omongane ngono tapi nyatane bohong. Rakyat punya hati, janganlah berdusta. Kitab suci Quran, kitab hadis Nabi tidak punya tangan, tidak punya kaki. Quran kan mboten wonten tangane sih. Tidak punya kaki, tidak bisa berbuat apa-apa. Ditutup dekek lemari sampai 100 tahun ya gak iso berbuat apa-apa. Quran didalilno gak diamalno gak iso apa-apa. Kecepret tok. Jadi yang bisa berjalan, bisa menjalankan, bisa berbuat adalah manusia. Manusia. Di sini diterangkan. Jangan kita berkata ada zaman gila. Ini umumnya orang keliru. Dalam hadis diterangkan lata subud daro, jangan kamu melaknati zaman. Jangan kamu melaknati zaman itu gak gila, yang gila manusianya. Tapi biasanya buku-buku zaman-zaman edan, gak ono zaman edan itu. Yang edan manusia. Jadi ngerti, zaman edan gak melo edan, gak kedumane edan, gak dadi dandanan. Ewo ayo ing pambudi, ewo angel ayo ing golek pambudi nyambut gawe. Golong-golong ngetan, golong-golong ngulon, golong-golong ngalor, gumbolong idul, tilai wong cilik, koyok gabah den indri, buwentuk no tengah podo benjuti. Itu bukan zamannya. Kita itu tidak bisa keluar dari zaman. Susah di dalam waktu zaman, gembira di dalam waktu, hidup di dalam waktu, mati di dalam waktu, berjuang di dalam waktu, turu di dalam waktu, ngelilit di dalam waktu, tukaran di dalam waktu. Jadi kita tidak bisa lepas dari waktu. Apa waktu itu? Waktu itu rahasia hakikatnya. Pernah saya ditanya orang, apa ya waktu itu? Kalau jawab, sebelum Bapak tanya waktu, itulah waktu. Songko angel. Di waktu Bapak tanya kepada saya waktu, saya tidak mengerti waktu itu apa. Tapi di waktu Bapak tidak tanya, saya ngerti waktu. Itulah waktu. Waktu yang sudah lewat, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Apa waktu bisa dibagi tiga? Coba. Yang dibagi tiga apanya? Lata subud dahro. Itu rahasia ketuhanan. Waktu itu rahasia ketuhanan. Nabi di dalam waktu,
wali di dalam waktu, orang kafir di dalam waktu, orang mukmin di dalam waktu, bajingan di dalam waktu, korupsi di dalam waktu. Amalah. Semua ini jadi belorong. Duit negara dikei poya-poya. Seneng-seneng di atas penderitaan orang. Sehingga nasibi kawan cilik kaya ayam. Menurut nasibi ayam itu. Seneng dibelah. Anak kemanten seneng-seneng dia dibelah. Anak kematian dibelah. Ayam itu. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis usfu riyah namanya diterangkan wujuhum wujuhul adamin sayakhruju fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman wujuhum wujuhul adamin, ada golongan bentuknya bentuk manusia pakaiannya pakaian manusia, bentuk bentuk manusia, panganan ini sama dengan panganan manusia, pakaiannya ngoten, ono sing celonoan, ada yang sarungan, ono sing serbanan, ono sing kupul ini putih, ono sing kupul ireng, ono sing gundul, ono sing gondrong, ono sing lanang, ono sing wedok, ono sing pinter ngaji, ono sing pinter dalil. Wujuhum wujuhul adamin, kulubum kulubu syaitin, tapi hati ini hati setan. Akhir zaman, kirangan saat ini kirangan pun muncul, kirangan dereng. Amsaluhum ka amsali di abidawari, perumpamaan dia itu seperti macan tutul, seperti macan tutul. Laisa fi qulubihim rahmatun, di dalam hatinya sedikit pun tidak ada belas kasih kepada siapapun. Macan tutul nek mengsem mengsemi macan petuk wedhus. Safakur dima, pengisep darah. Pengisep darah. Hae orang lain dikorup. Jangan jadi darah orang lain ini makanan dikorup, dikorupsi. Ini ku safakuna lid dima. Layal gopuna anil kopik, mereka itu tidak seneng barang-barang yang tidak baik, serba lek senengane. Serba lek. Layar gobunaan. Pingsaya tung korup korup. Kalau kamu bisa membantu dia, dia dekat. Mengsa mengsem demi untuk rakyat. Api demi untuk rakyat. Pilihlah saya nanti. Kamu mesti makmur. Serta dipilih kamu ajur. Ini ke layar gobuna anil mobil insaya tum korupuka wa intawane tak kita buka, tapi kalau kamu tidak mau bantu kita buka di rumwasani pun dielek-elek ni kalau dielek-elek dielek surat kabar untuk TV macam-macam wa in amanata mukhonuka, jika kamu percaya khonuka, mereka itu khianat terhadap kepercayaan kamu. Ini hadis sibyanuhum gharimun, anak-anaknya podo melebu gaden. Anak kok digadek sababum satirun, pemuda-pemuda ini senengane golong-golongan no. Golong-golong baris-baris no. Mendem-mendeman, kucul-kuculkan.
jamiah kucluki. Sababum syatirun baris-baris demo. Suyuhukum fajirun, wong tuane lacut. Wong tuane lacut. Anake dipojokno terus. Kenakalan remaja. Sing nakal iku remaja tok, bapake gak ana sing nakal. Arek enom-enom ora nduwe dhuwit, gak dhuwit. Sisa nekakno film porno sing tuwa-tuwa. Sing bisa nekakno koplo-koplo ngono kupil kupil. Wong tuwa-tuwa bapake. Remaja gak nduwe dhuwit, nek njaluk dhuwit kendhite mak itu tek-tek. Ya muruna bil ma'ruf walayan hauna adil makruf. Mereka itu manis perintah harus berbuat baik begini 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 walayan adil makruf. Tapi dia itu tidak mencegah mungkar. Itu akhir zaman. Apakah sekarang ini sudah? Apa belum? Wallahu a'lam. Masajiduhum amiratu, masjidnya bagus rame masjidnya. Wa yakhrabun anil huda, tapi gak ono sing nerima hidayat. Pendak Jumat kok rame, pendak pergaya penuh amat. Minhum takhrujul fitnah, dari dia lah muncullah fitnah. Wa ilaihim ta'ud, kepada dia kembalinya fitnah. Niku di waktu akhir. Ana pitik terondol matani sak terbang. Sampai nerulu. Terondol gak duwe ulu tapi motone ombo. Lah moto sak terbang ndase sak pira. Orang kecil karena banyak motone akeh dadi ombo. Ero iko korupsi, iko ngene, iko ngene. Tapi wong gak duwe ulu, gak iso ngablu. Takut mun ar ndelep. Saya ketuk adil sop, guru muni atau awas, awas kena pasal sak mini kan, motor, ono ati ni tengok saian, ono semut ngedok sak jeruni geni, betul mati ya ni, ono ngedok jurune dene duit damar mati mulia kodok lunggu dingklik sabuke gedhe gak duwe-duwe kok ana kodok kok lunggu dingklik akeh kedudukan sing duduki akeh kursi diduduki orang yang tidak ahli. Pokoke menang ngono. Gak ngerti. Pokoke menang. Gak ngerti masalah pemerintahan, pokoke menang. Duit kuasa dituku Gusti Allah. Uangku kuasa. Nek wis dadi ngono ku sing geneng di kongkon muruki sing jero kongkon jublangi yang ora kata. Wong garo niku. Dak niku akhir zaman. Niki ten hadis ngoten. Dadi yang edan bukan zamannya tapi manusianya. Ya. Mudah-mudahan kita itu selamat di dunia wal akhirat. Di buku ini kalau ingin kita
dalam pendukung keselamatan ya, baca dalam akhir wirid ini saya ambil dari kitab Abu Wabul Farukh. Mungkin zaman wajib ya mbak, okay. Tapi bengi ini kalau bisa baca ayat yang pertama Subhanalladzi asra sa'akhir. Kalau tidak bisa la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Malam ini tidak perlu banyak-banyak baca, tidak perlu banyak-banyak, cukup 2000. Oh, setahun bisa. Enggak perlu banyak-banyak. 2000 mboten saged nggih, separuh lah. Berarti 2500. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Supaya kalau ingin inkisaf terbuka malam ini, baca alam nasroh, surat alam, tapi 40 kali surat alam nasroh 40 kali. Inna ma'al usri yusro, nek yusro mohon, nek yun usro angel, usro kemaknanya angel, yusro gampang, sampai milih sing bunti gampang karena sing angel ayo, jelas milih sing gampang. Nyambut gawe kok angel, betul angel nyambut gawe ini ku pakai awak isian gak lewat dia sih nek. Anak kafe kepingin jadi pegawai negeri gini ku keterbatas, kan? Niki kula donganane sampeyan sing amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.